Iki zamane meneng. Wong wis meneng tengok-tengok ning omah. Mangan sak kadare sementing urip dan kondisi iki bertahan nganti kowe napa? Mati. Lah niku kapan ya Rasulullah? Ila hina layak manul jalis jalisahu. Yaiku zaman ketika wong tiap jagongan mesti dosa. Meneh tak moro nggon maksiat dugem. Tengok-tengok ning omah asal jagongan tetep dosa. Yang gitu sampean jagungan kiai mbek kiai yo hasut-hasutan. Kowe jagungan mbek preman omongane elek. Jagungan mbek kiai hasut-hasutan. Engko narah hasut-hasutan pamer-pameran pinter iku yo riya. Ora angel. Dan itu ada dua ulama besar itu Imam Haromen ketemu temannya. Sama-sama ulama besar. Terus Imam Haromen bilang gini, gurunya Imam Ghazali, Imam Haromen. Saya berdoa sama Allah supaya pertemuan sama jenengan ini terulang lagi. Saya sangat mencintai pertemuan ini karena saya ketemu wali kayak kamu. Temannya itu Wali Abdal. Tapi kata temannya Wali Abdal begini. Tapi saya na'udzubillah ketemu lagi sama jenengan seperti ini. Kaget Imam Haromen. Memangnya saya kriminal kok sampai dina'udzubillah. Terus temannya cerita, tuhibbu anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Kalau kita sama-sama ulama sering ketemu, kowe yo omong ambo alim-alim no dengan gaya standar wong alim, aku yo podo. Akhirnya podo-podo riak, podo-podo pamer nopo ilmu. Lha iku mal'un, iku mari dadi nopo lanat. Artinya dua beliau pingsan, podo-podo kesemper. Mergo ternyata pertemuan dua ulama yang mau marahi riak. Namung saiki adu konsep malah ana sing bayari, paham nggih. Lha iku zaman akhir itu. Mergo pinter-pinteran seminar dadi narasumber malah ana sing nopo bayari. Nah, riyen masalah. Lah saya kira masalah dadi rezeki wis zaman iki paham ya wis ngono pangeran kersane. Walhasil terus banyak ulama yang uzlah ning rungokno tenan iki. Ketika banyak yang uzlah di Jabal Libanon, Lubanon, wong kuno wong Arab nak darani Lubanon, Lebanon wong Arab darani apa? Lubanon. Jadi orang Arab ndak bisa baca Lebanon. Orang Arab itu ndak bisa baca le itu ndak bisa, sak apa imalah itu ndak bisa. Makanya qiraah imalah itu tidak bisa bertahan lama wa duhi wal laili idza napa saja. Mereka orang Arab itu tidak bisa imalah. Alhasil banyak yang naik ke Gunung Lubanon uzlah salat padahal dia bisa ngaji, bisa baca fikih, bisa baca takrib kayak orang sekarang. Uzlah terus diparani mbek ulama sing alime kelas plus A plus. Kalau saya apal tadi, kalau sama tidak percaya lihat di kitab Minhajul Abidin. Nggih, kitab napa Minhajul Abidin. Karangan terakhir Imam Ghazali kitab napa? Minhajul Abidin. Setelah itu beliau tidak ngarang kitab lagi. Terus ulama yang kelas plus tadi bilang begini, ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammad fi aidil mubtadiati. Enak wae ke uzlah ning kene tengok-tengok wiridan eling pangeran. Wong-wong lu dipimpin wong ora bener. Kowe enak-enak uzlah ning kene umat Muhammad mbok tinggal dipimpin wong ora. Lha iku sudah di ilmune ulama. Mulane wong kudu di ilmu. Kiai iku mesti disenengi preman tak jamin. Asal ulama iku mesti preman seneng. Kiai ini yo bingung. Nak ra diamuk iku tetep preman, diamuk seneng wong liya, nak seneng wong liya tambah dadi. Akhirnya kiai ini yo bingung seneng ae ngalor ngidul bingung. Mergo anggere diwale. Anggere diwale. Iku mau. Kowe ngritik misalnya organisasi tertentu ngrumat wong liberal. Paham ya, kadang ana wong gedeng NU mergo ning kono ana wong-wong liberal di situ, gedeng Muhammadiyah mergo ngene. Kulo sering digejlek Mbah Mun, Mbah Mun niku. Aku diundang pidato hak wong PKK, ya dorokan do bengesa. Tak kon pidatoni anakku ora gelem, bae ku aurate ora ditutup kok mbok pidatoni. Engko tak dipidatoni wong siah wong ora bener kok ya bengok-bengok. Pira-pira diundang aku sing pidato aku. Jadi kalau hukum itu bisa dibalik-balik. Faham nggih? Maksudnya kalau bandingannya seperti itu ya mulane ngaji be ulama ben ro. 300 kula saya ini nggih uzlah. Nah, tapi aku uzlah terus tafsir Jalalain diulang ruhin itu terus wah ya terus repot tuh. Maksudnya ya repot tuh. Mulane ulama itu rata-rata kancanan wong fasik. Mergo anggere bandingane wong fasik dikancani ulama nak menawa ana apike. Mergo tapi kadang wong sira cocok ngritik wong ulama kok kancanan. Wong fase. Ya wis ngono. Nane nek ana kiai alim terus parek rondo ayu ya bareng. Mergo nek diparegi wong fase ya dadi pengedar narkoba. Diparegi kiai sesuai ya ngaji.
meskipun suwe-suwe ya terus diwaya ya ora roh oleh roh. Tapi kowe iku ya duwe perbandingan nek diparingi diparingi bandar narkoba dadine ya pengedar. Tapi nek diparingi rohit ya dadine penderek rohit kan ringan. Ya wis ngono, sing penting ilmu sing akeh. Dadi ana kemungkinan-kemungkinan. Nah, iku ulama akhirnya sing teng Libanon do medun. Waduh, gara-gara aku uslah nikmati be Allah umat Kanjeng Nabi dipimpin wong sing ora bener. Dan ayo mulane tarok tum ummata Muhammad fi aidil mubtadiati. Lah saiki ora sekedar fi aidil mubtadiati, nak preman-preman ora oleh ngidolakno kiai malah dipimpin wong kafir, ra trimo bid'ah dipimpin yang nopo? Kafir. Kula jek eling riyen niku ana wong terkenal maling, wis jelas kena standar tembak misterius. Wis jelas kena mesti kena. Niku sore-sore sowan bapak, kiai kula mesti mati, kula niku dibidik penembak misterius, wis mesti mati kulo. Zaman tahun pinten niku? Ini 80-an pinten. Ini sowan bapak. Nggih, jare bapak nggih. Ya wis dong, sementing kowe wis mati ya mati, nek suwe mati sementing kowe wasiat ning anak-anak, kelakuane anakmu ora kaya kowe. Itu ketika bapak nyabari berteman dia. Niku wong ya do protes, kiai kok bina wong ngono. Dan itu hanya tiga kiai alim yang berani di Rembang, termasuk bapak saya. Wis wis wasiat ning anake sakutok sing lakoni ngene iki kudu seneng kiai ngene-ngene terus. Era anake niku menapal Quran, putune nggih do ngaji dadi santri. Dari bapak, lha misale preman, ape kancanan kiai pe tobat, kabeh kiai nolak, kenangane mbek kiai elek, kenangane mbek wong liberal. Ape? Engko wasiate ra anak putune kon dadi napa? Liberal. Jadi melancari bapak, uang sabar mesti nemu. Era anak ibu dah jadi uang soleh. Bapak itu tiba misterius. Selang satu hari bapak guru kabar mati. Tapi wes wasiat anak-anak itu koyok deh ini. Ya kalau dibalik itu tadi, uang kiai kancaran uang fasek yo salah, uang apa kancaran uang elek. Tapi kiai orang minta dia uang fasek, yo salah. Lasing bener piye? Ya, sekarang ngukur awakmu. Narawan kecemplung ya ora usah, tapi narawan kono sing katut ya usah. Lah ngukure piye, Gus? Ya ora ono ukurane. Ukurane ya buktine ndi sing katut ngono ae kok angel. Ukurane ndi ndi sing katut kok angel. Ukurane ndi ndi sing bukti? Katut. Nyatane preman-preman dipimpin Habib-Habib ku ya akeh sing terus selawatan. Yesus-Yesus ya diparingi tobat pangeran. Mulanya dari Habib Zain bin Semit itu nak ngarang kitab ini Almar Uma Aman Ahabba Hadihi Bisharatun Azimah dan Wahada Takdirun Azim. Wong iku karek sing disenengi, masih wong biasa lah rondok fase kelah, kok seneng wong ape iku ya suwe-suwe dianggap ape. Tapi iku ya takdir, jangan-jangan yang hatimu iku luwih seneng wong fasek timbang wong nopo soleh. Lah ukuran seneng nak wong Jawa kan bayar. Kue pengajian ini ki kon bayar kan gak teko, tapi nak konser ning stadion bayarlah teko. Masjid itu cara bayar di Jumatan tuh. Tapi film bayar teko lah. Ukuran seneng sing wani berkorban apa sing golek gratisan. Korban. Melani kulo dari cara dari ketua PBN uang Jumatan tak kon bayar. Gue iling-ilingan bukti luwe seneng Jumatan bayarlah dilakoni. Tapi kan dianggap edan, iki ajaran apa? Jumatan kok bayar. Nah, tapi kan nah, jangan-jangan kita lebih mencintai mereka ketimbang tenan kok. Can nom-nom iku seneng kiai. Kiai ini tidak salaman ra gelem to kecewa ra sida seneng. Padahal seneng artis ora gelem salaman sombong tetap seneng. Berarti lu seneng artis apa seneng kiai? Medeni makanya jari saya Habib Zain hadis almarhum ana habba iku ya bisyarah tapi ya tahdzir. Tahdzire jangan-jangan kita ini lebih mencintai orang yang tidak napa saleh. Ya mrene saiki duwe dalil terus almarhum aman habba ya nek iya nek ora. Paham ya terus ulama niku di perbandingan. Dawuh Imam Ghazali wong nek ketemu ulama terus di perbandingan niku lagi roh. Tak contohno malih Ghanimah. Ghanimah zaman Nabi nak ana perang wong Islam mbek wong kafir menang. Donyane wong kafir disita enggak mbek Nabi. Mun sampean jawab apa? Disita kan. Padahal donyane wong kafir itu sebagian sangka transaksi
jual beli anjing, babi, ngono ya. Sebagian juga judi, mungkin sebagian juga transaksi perempuan, prostitusi. Dan itu binasil Quran wala tukrihu fatayatikum alal bighai in aradna tahassunal litabdahu aradul hayatid dunya. Mulai dulu sebagian orang kafir bisnis itu bisnis apa? Prostitusi. Kemudian setelah perang orang Islam menang, hartanya orang kafir yang dibawa ke medan perang disita siapa? Orang Islam. Saya pernah ditanya sama seorang pakar, Pak Bahak, bukankah itu berarti merebut hartanya orang kafir? Padahal sebagian didapatkan dari cara yang haram. Kenapa Nabi mau merebut harta yang asal-usulnya dari haram? Nah, makanya di Quran menyangkut halalnya ghanimah ada ayat fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Karena normalnya ghanimah itu haram. Kula ulang lagi, normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar, dari harta orang kafir yang mereka kerjanya tidak benar. Tapi kalau dibalik, ilmunya dibalik. Kalau hartanya orang kafir dikembalikan orang kafir, nanti jadi kekuatan kekafiran apa keislaman? Kekafiran. Itu kan sama dengan ada penjahat garong omahe ruhin, momo sugih lho misale, momo ya. Ruhin sugih di Alphard, sugih lho. Terus digarong. Garonge nggawa senpi, nggawa bendo, nggawa alat-alat tajam. Bareng kecekel ruhin, karena ruhin orang zuhud, monggo kagungane jenengan beto mangsul malih. Mergi niki mboten gadahan kula. Kira-kira gendeng ta waras. Nah, sama kalau ghanimah itu dikembalikan ke orang kafir pasti jadi kekuatan orang. Lah yang sensitif perempuan. Bangsa sek iku wis bingungno wong. Dalam aturan perang, kalau perang lho ya orang menculik lho, perang lho. Dalam aturan perang kalau di yang ikut perang termasuk perempuan sekali kalah ini kan jadi amat. Jadi amat artinya nak wong kafire kalah terus misalnya Sri kecekel ruhin ya dadi bojone ruhin dadi amate napa? Berarti ruhin ngeloni Sri yang ngeloni Sri ya. Teorinya ya sama. Kenapa itu menjadi halal? Yang halal dalam Islam kan dua kan, istri sama amat. Ya illa ala azwajim aw ma malakat aymanu. Kenapa jadi halal? Logikanya sama. Kalau Sri ini dikeloni wong kafir yang mempopulasi menjadi populasi orang-orang kafir. Nah, dikeloni ruhin kok anake yo dadi kriting-kriting Islam, paham nggih? Nah, artinya perempuan itu alat produksi. Kalau yang produksi wong kafir ya soru kufaron, kalau yang produksi muslim soru islaman. Karena anak-anak ruhin kan cilik wis dibetak, ayo sinau ngaji. Enggak semua gede sithik dilatih sarungan ayo poso. Nara poso rata kok anak dibeli wonge seneng. Makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi, kalau dipakai kafir ya produksi orang kafir, kalau Islam ya yang amat loh ya, bukan terus menculik ngambil terus yang perang, maksudnya kosesnya perang lah itu ulama. Mulane ki aja khusuk nemen-nemen, mergo nak khusuk nemen-nemen dadi janggal ambek peristiwa nopo amat. Kudu duwe akal. Lewat akal iki roh kenapa Nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang? Karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar, menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir. Ya sama seperti nanti kasusnya Balqis atau Bilqis seperti itu. Bilqis itu ratu. Ratu Saba. Kalau dia enggak dinikahi Sulaiman dan dia enggak nikah. Tapi butuh lelaki, terus nganggo gigolo sing salah sapa? Dinikahi anak buah ra pantes, pantese dinikahi Sulaiman. Ana cowok terus kayak komentar, kok enak Nabi Sulaiman negara ana wong ayu. Dirabi lho kowe lah yo oleh asal wonge gelem oleh. Lah kira-kira Bilqis gelem gak kowe kan yo ora gelem. Ana ratu ayu raja, dirabi santri gelem gak? Yo ora gelem. Sofia iku anake ketuane wong Yahudi, dirabi Dihya yo emoh. Emoh aku anake raja dirabi kowe. Akhirnya sahabat bareng kecekel Dihya. Waduh kenaan Dihya untuk putrine raja. Wah, be sahabat matur Nabi ya Rasulullah, wah niki mboten adil lan kaya Dihya. Cahayune ngono trimo entuk napa? Dihya kudu entuk jenengan. Tapi jare Nabi masalahe ning rampasan perang bagiane dekne. Mboten kudu ikut jenengan. Akhire Dihya diceluk Nabi. Khud sabian ghairaha. Kowe jule liyane iku, pokoke ora iku. Nek iku kabeh sahabat ra ikhlas. Nggih pun ya Rasul dikakno Nabi. Bareng Sofia ditakoki dikakno Nabi kok gelem. Aku perang ora kepengin melok bapak perang. Mok kepen roh sing jenenge Muhammad iku sapa? Wong kok terkenal ngono. Mulane dhekne melok perang, mok kepen roh raine Kanjeng Nabi.
Dekne roh sifate nabi wajahe ngene-ngene. Bareng roh nabi pertama iku dekne kepengin kaya apa bagiane aku dirabi wong iku. Dekne kalah wis seneng perkara iso melok. Ya iku akhire dadi bojone nabi ya dadi wong salihah. Akhire lewat Sofiyah binti Huyain iku ana cerita tentang tipu dayane tiyang napa? Yahudi. Sofiyah cerita, aku pertama iman mergo bapakku tukaran mbek pamanku. Nggih bapakku tukaran mbek pamanku. Pamane muni ngene, ya Huyai bin Akhtab, iki wis jelas wayahe nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ya Muhammad iku. Kowe ya roh sifatahu fitorot wal Injil. Iya. Lah iya, terus kowe ora gelem iman iku piye? Aku iku isin nah, iman mbek Muhammad. Aku iku ketua suku kok dadi anak buah. Liku Sofiyah krungu, wah jebule bapak mbek paman iki padha gentone, padha-padha nine. Buareng bapake mutusno perang mbek Nabi melok, deh. Tapi dekne donga ben kalah. Nek ora kalah dekne repot. Sampai ngono. Ya akhirnya digarwa Nabi jenenge Sofiyah. Lah saiki misale mbok walik, ora pantes ah Nabi kok garwa Sofiyah, terus mbok balekno ning kafir. Ben dirabi wong napa? Wong kafir. Ya mulane ad-dinu aqlun waladina liman lakral agama iki ana akale, ana rasionale, ana itu. Saiki wong agama udah khusuk-khusukan. Tambah khusuk dianggap tambah religi. Tese takoki hukum nek ora melingkar. Paham? Tese takoki napa? Hukum mesti melingkar. Mulane nek salah fatwa aku dianut ulama. Senajan ulama iki sekados kula-kula mbling-mbling sithik niku sewu ulama sementing wis cek apik. Timbang khusuk tapi ora ulama mbulek, napa? Takoki hukum nek astagfirullah wong takoki halal haram kok jawabe napa? Astagfirullah. Sering kro takoki men sambat zaman akhir wis rusak. Ya tetep iso dielmoni. Ya dadi kula baleni malih ya nek ana ormas besar misalnya NU terus menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal kok aja terus gedhe. Piro-piro cek dinaungi wong so soleh ada organisasi yang kadang anggotanya preman kuwi aja gedhe larak preman kuwi dipimpin wong ra saleh malah kaya apa amlane ulama-ulama wis kumpul wong macam-macam wis sabar wae piro-piro cek gelem ngaji nek ora ngaji malah kaya apa tapi ora usah arep-arep saleh tenanan lho raine sabot nggih pokoke sing ngene-ngene ae pokoke muga-muga akhir hayate napa tobat. Lah dalile ulama ngeten nggih wonten. Nggih niku wonten tiyang namine niku sampai Nabi nak nyeluk Khimar. Wa kana yulaqqabu Khimar. Niku teng riwayat Bukhari. Sampeyan delok teng ngene Kitabul Subhanallah, Kitabul Adab. Kata lan teng Bukhari diulang-ulang. Wa kana yulaqqabu Khimar. Jenenge iku Abdullah, tapi celukane iku Khimar. Senengane iku ngakali Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe ngakal. Tapi dekne nakal ning jowo ora iso. Nak nakal iku senengane ning masjid Nabi. Bodoni uang neng pasar era marem, senengane bodoni sahabat bahkan Kanjeng Nabi, senengane ngombe arak, tapi aja tiru lho, mau yuk cerita. Nak ngombe arak anu Nabi mambu ya dikhat mbek Nabi, aqimu alaihil hadda, caiku kudu mbok khat ya dikhat, berarti khat ya jamaah mbek Nabi. Bariku sesok ya mabuk menaik sampai Sayyidina Umar nak ngendikan, ya Khimar uang ora disen mbek Nabi. Tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Ghazali ketika menafsirkan hadis itu, mensarai hadis itu. Juga Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Nabi, "La tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah." Kamu jangan melaknati dia, dia itu mencintai Allah dan Rasul. Terus kata Imam Ghazali komentar, "Idzan la tukhrijul maksiyah an mahabbatillah wa rasulih." Bahwa orang yang masih maksiat itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Lah saiki preman-preman sing biasa maksiat. Kira-kira ana gereja mbek masjid berdiri ndek niku mangkel ndi? Nyatane luwih seneng nak sing berdiri niku masjid. Padahal ndekne dhewe ora salat. Tapi nek ana gereja berdiri, wah semane desa kene digoni gereja kurang ajar. Padahal nek ana masjid meneng ae, setuju ndekne. Ya tapi ora salat. Ya engko sing bingung ben malaikat carane ngisap piye kira sampe lomelo. Wong kula ditonggo niku dipenjara polisi gara-gara jotosi. Dia piambake niku kerja teng Malaysia. Walhasil pas dina Jumat iku ana Jumatan. Ndekne ora Jumatan. Bareng ana wong ngomentari kapale wong akeh digo Jumatan. Sing ngomentari dijotosi. Perkara ning ngomentari Jumatan. Ndekne dhewe ora Jumatan. Pucara Jumatan ya ora krungu wong komentar, paham. Lah tak takoki. Lah kok mbok jotosi? Mangkel Gus ana wong nyek wong Jumatan. Lah kok ora Jumatan lho urusane dhewe Gus pokoke. Perkara kan
Lah itu seperti itu. Wong kula niku ambek Hasan niku nate nekani Maulid. Sing teko ya wong macam-macam. Ya sing ngoten niku. Mulane wonten wong alim ngadepi Indonesia ulama Mekah wae bingung. Karena ya wong tatonan ya Maulid sing khusuk. Gedeng ngumpul Maulid wong ora gelem salat. Gunane apa? Kok gunane apa? Engko wis ora salat amen jegeran joget ning dangdutan kowe ya pose. Nggih ben melok maulidan nek menawa entuk barokah kapan-kapan gelem napa salat. Ya kapane kapan? Ya karek ngenteni hidayate pangeran kowe ora menus, kowe ora pangeran kok takok. Nyepen. Apa kowe sing saiki kiai iso wae sul khotimah? Iku iso wae preman sok ben husnul sing rasa. Wong padha ora roe barno ora uwes. Sementara orang nyolong dunyamu benar wos kula sering takoi Gus kata tiang preman nekani maulid tapi ra sholat hukumnya biya ya hukumnya teka hukumnya teka mau tapi ngonton itu ra dosa ngera sholat lu ngera sholat itu wos dosa sedurungnya teka ning maulid teka ra teka ngera sholat itu wos dosa kok olem takok buk kait-kait nombek maulid itu hubungannya apa nak nekani maulid itu ya apa wong seneng nabi tapi dia ngera sholat lu ngera sholat itu wos salah tanpa arasan teka maulid kok campur aduk. Kuwi kok kiai ora pati iso mikir ta wong iku. Iku tak anggap tugale ngene wis. Ana wong wis pokoke ngoten. Sing jelas ning hadis sahih nang Bukhari iku wong maksiat iku ora iso ngilangno seneng Allah lan terus. Ditiang niki niku kurang ajar niku mbuweling nganti periodene Sayyidina Utsman. Iku senengane ngakali. Ya tapi Kanjeng Nabi tetap ngendikan latal anuhu fa innahu yuhibbu wa hanaba wa rasulullah. Aja mbok laknati. Nek niku isih seneng Allah, seneng Rasul. Ya sekali-kali dites. Preman-preman sing fasik ku takoki. Ki milih Islam tah kafir? Kira-kira milih endi? Islam. Wis ngono lha iku kita ora ro. Wis pokoke kemlane nak ngukumi wis ngene. Wong iku salah mergo ora salat. Wong iku salah mergo gak zakat. Wis. Tapi nak pas nang kali Maulid kok apik gelem teko ning Maulid. Wis ngono ora usah mbok adukno, ora usah mbok tersimpulno. Apa artine nekane maulid ngrasa oleh ratu gale ngene kula tontonan kias ana wong di penyakit darah tinggi utawa di penyakit gula terus dhekne berobat ning dokter tapi tetap ngonsumsi gula terus ke muni ngene gunane apa berobat ning dokter nek dhekne jeng ngonsumsi gula ijek ngombe teh misale ya jare pangeran sing roh ilmu medis ya ana wae gunane ngombe teh lan ora ngombe malah mati to ya ben ngombe lan ora ngombe malah mati. Tetapi kan iso Gus ngombe tanpa gula ngene 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 ngene. Tetep asupan gula sing tubuh ya ana gunane Allah sing pirsa, mbok nambahi ra kuningen mbok apa lah soal kok di gula ya ana urusane dhewe-dhewe, tapi fungsi ngilangi kuningen ya ana. Aja terus ke fatwa. Nak ngono ora usah mangan. Malah mati to. Lah iso diwalek saiki nek ndekne ra salat atok ra Islam ke wani fatwa ngono. Oh tak tuantang ayo kiai sing muni ngono tak tantang. Saiki kena kecewa mbek preman. Mpuk apa gunane teko ning maulid tapi ora salat. Wis saiki tak tantang. Terus ke wani muni apa gunane Islam nek ora salat? Terus ke wani fatwa. Nek ngono kafir lah timbang ra salat. Wani sampean muni. Tapi aku lah ora wani. Nek ngono jenengan muni ngene Gus. Wis Islam lah ora salat lah. Aku ora wani padha ora wani nek kan. Lah nek ora padha rawan ini semeneng ae ora usah fatwa kowe ora mendesak kok malah omong rawan padha salah kan sedeng ae. Sing iki khusuk-khusuk lho tak tantang. Wani gak muni pola Islam ora salat wis atuh ora usah Islam wani muni ngono. Ndak sampeyan jawab ae. Gak berani kan? Aku ditantang, "Yo Gus, sampean fatwa. Wis Islam lah ora salat lah. Aku ora wani wong kok diajaran." Nah, sing paling mungkin proses sosial. Wong fasik tak sabari. Serat, sabari suwe-suwe gelem sholat. Nah itu nyatane sing sabar luwe apik, mergo baru kaya sabar luwe berpengharapan nobatno wong raso lah timbang kiai sing pahpoh muni ngono iku mau. Paham ya? Paham ya? Wong pahpoh berarti anti teori, anti gradualisme, anti proses, anti macam-macam. Isane mau ngomong. Paham ya? Wabut nang swarga yakin tak jamin abot. Cara ketemu kula tak biarno sampean maksudnya. Paham ya, mergo kabeh iku proses. Nabi Sulaiman nobatno Bilqis iku napa? Proses. Kanjeng Nabi nobatno wong kafir Quraisy iku kabeh iku napa? Proses. Sing jelas iku menurut mazhab ahli sunnah wong ora iso kafir sebab nglakoni dosa napa gedhe. Dadi nikmat paling gedhe iku iman. Bar iman iku nikmat paling gedhe salat.
bar paling gedene misalnya zakat, haji. Lah saiki wong wis kelangan nikmat salat, terus bokon kelangan nikmat iman. Wani sampean muni. Mboten kan? Lah wis pokoke walhasil tak kok wis. Nek nang fase kancanan kiai muga-muga dadi apike tiyang fase iku. Ora dadi keblasete. Kiai wis ngono ae. Mulane takoki terus carane piye? Carane ra piye-piye wis. Faham gitu, terus kula suwun ngaji iku mbek ulama. Nggih, ulama iku mergo duwe pembanding. Nggih, wau kados tiyang uzlah niku Nabi nate ngendikan uzlah niku kapan ya Rasulullah halal atau boleh? Hina layak manul jalisu jalisahu. Ketika tiap jagungan mesti ana dosa. Ya misale zaman akhir ra ngoten nggih jagungane ngrasani tangga. Misale ora ngrasani padha-padha pamer ilmu, pamer pengertian macam-macam. Iku ya salah. Tapi nak dibandingno saiki ana kanca-kanca ngaji jamaah Tafsir Jalalain guyon jagungan. Bar ngaji jagungan terus asik guyon. Lah saiki pas asik guyon mbek kanca ngaji ku artine sedang tidak maksiat ning ambek wong wedok ambek macam-macam. Saiki ninggal maksiat hukume ibadah apa ora ibadah? Ibadah. Lah saiki asike ibadah mbek guyon wis ben guyon. Mulane cara sebagian ulama usul fikih mubah itu ndak ada, yang ada itu wajib. Karena saat wong soleh-soleh ini misalnya sampean bar maji guyon asik mbek kanca. Guyon itu mubah. Mubah itu ora ono ganjarane, ora ono napa dosane. Itu teori yang salah menurut sebagian ulama. Bagaimana kamu bilang guyon itu mubah mbek kanca? Wong saat guyon berarti ninggal maksiat. Lah ninggal maksiat itu ganjaran apa dosa? Ganjaran. Mulane guyon mbek kanca yo ganjaran. Mulane kula seneng nek bunga-bunga seneng wis piye-piye cek guyon. Lah nek guyone mbek wong wedok liya sing demenane malah repot. Ya wis ngono. Lah cuma nek iso luwih dhuwur meneh terus salat tahajud nggih monggo. Lah iku ya wong ngono aja bandingane sing tahajud. Rai-rai ngono bandingane ya timbang dugem wis sampe guyon ngono. Ora bandingane kok dibanding-bandingno. Ya wis ngono. Paham ya, dadi sebagian pakar usul fikih darane mubah itu ndak ada. Saya ulang lagi, mubah itu kan tarife mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak diganjar ya ora dosa. Lah itu aneh. Lah sebagian pakar usul fikih darani turu itu ya wajib. Mergo ke pas turu berarti gak zina, gak maling, gak ngrasani wong. Mulane turune wong alim ibadah mergo ke turu Gusti timbang maksiat kalau tak tilem. Seturu. Ya wis ibadah. Lah kowe ora ibadah salah ora niat. Permangan warak angop turu. Fariku mau sambat wah lega wis bar mangan iso turu. Lah niate mangan yo ngono, ben iso ngantuk nek lesu iso turu. Lah urip kok ngono. Kuwi wis mboh ora roh wis. Mbok sepurane pangeran sing iso jaga, paham nggih. Mestine ora ngono carane urip. Sekitoke ngantuk Gusti kalau niat tilem ben ninggal maksiate jenengan, maksiat nes. Seturu ora iso ngrasani wong, ora iso dosa seturu. Mau nak tangis niati salat subuh. Melek niati delok kudroye pangeran, delok wong bingung kok isek guyu alhamdulillah. Delok wong tangi akeh kasus akeh ya kok isek Islam alhamdulillah. Ora usah bayangno wong ideal soleh apik mboten enten. Wong zaman Kanjeng Nabi mon sing mboten ideal kathah, tiyang munafik kathah. Nah jari Imam Ghazali ana wong kok pengen masyarakat sempurna wong sombong. Wong zaman Nabi ana munafik kok trimo kowe ape wong sempurna. Nak sombong aja nemen-nemen sing apik. Paham ya? Saya ini zaman Nabi kata yang munafik betul. Nah iya, kue terima kue, apa uang sak desa sunah Rasul kabe, kue gue sopo. Gue uang mikir. Nah tapi nara di cita-cita urep orang tuh berapa? Cita-cita, mana kalau takut itu yang ke cita-cita ini dendet di kiai apa? Ya cita-citaku ya soalnya delok-delok uang, delok-delok bila ya delok uang, ya delok kudroy pangeran. Kudroy pangeran macam-macam, orang suka, orang melarat, orang bener, orang macam-macam. Sing, ya semoga-moga dibalasi pangeran kabeh. Sing ngono wis. Ya semono wis. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke Allahu Allah Rahman Allah Rahim. Lah prakteke yo ora ero, pokoke Allahu Rahman Rahim. Faham ya, terus niki penting kula aturaken. Mumpun kula sakniki gak cerita Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman jelas tiang Palestina. Mumpun niku mun yakin mun tiang Palestina. Sing digoni Sulaiman berstatus al-ardil muqad Ar-Adil Muqaddasah ciri khasnya itu ada Baitul Maqdis. Wes tak baleni nek ben kowe ora ana teori sing macam-macam paham ya. Nabi Sulaiman niku ciri khasnya sing digoni Sulaiman niku Al-Ardil Muqaddasah. Adil Muqaddasah ciri khasnya ana Baitul
Maqdis. Saiki Baitul Maqdis ning Sleman ta ning Palestina. Palestina. Wis ngono ae ora usah. Wis jelas ge, yakin ge. Menurut tenan to, yakin to. Nabi Sleman jambuti Palestina. Terus Saba niku tiyang Yaman. Dados Balqis utawi Bilqis niku tiyang Yaman. Lah Bilqis niku wong wedok wayu mimpin wong lanang akeh. Kerajaane luar biasa mewah lek. Tapi leke Bilqis iku jek ketok mlarate mergo napane jenenge singgasanane iku bertatahkan emas. Emas iku ya emas didakok nenggone ruangan khusus didakok digawe ranjam. Bareng tok surat ka Nabi Sulaiman ndekne pengen ngetokno sugihe. Iku ngirim utusan teng Nabi Sulaiman ditulisi napa utusane diomongi kok Sulaiman nak ngamuk berarti raja, nak ra ngamuk berarti napa nabi. Lah Bilqis iku ya ana mlarate, mase niku pirang-pirang. Dibungkus cara sakniki disukani pita dibungkus lho dibungkus rapi. Barang Sulaiman ngerti dikandani malaikat Jibril, kila dikandani Hud. Sulaiman ku ngengken gawe dalan emas. Wong dalan kok emas. Pinggire kono ngekeki jaran-jaran. Ya jaran elek niku jaran tenan. Yo nguyah yo ngising. Bareng utusane Bilqis nggawa hadiah rumangsane wis hebat mergo emas. Mas sing dihias, jebule mas ning kono dadi gedhokan jaran. Waduh. Wah, ya langsung lemes. Waduh, jebule mas ning kene trimo dienggo gedhokan apa? Jaran. Entek wis. Dadi Nabi yo gaya barang, paham gitu. Ya nek ana sing dienggo napa? Gaya. Nek ora wis juhut ngene iki wae. Dadi Nabi Sulaiman gaya tenan. Yo senengane ngakali Nabi Sulaiman. Dadi nabi mulane kadang wong saleh ngakali ku ya ana nabine rupane Nabi sinten Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu kabar jare Bilqis wayune ra karuan. Ya tertarik dene. Tapi jin-jin iku ya rada cemburu mek Sulaiman anggere wong ayu kok dirapi. Terus jin gawe gosip nak sikile Bilqis iku rambute iku kaya napa jaran. Jadi Bilqis wayu tapi sikile sikil napa jaran. Nabi Sulaiman bingung, nabi nginceng kan gak pantes. Lah nak gak roh wong kepen roh kok ora roh. Lah mlane kaya aja saleh nemen-nemen yo ngene-ngene wae. Wis ngono pangeran ngono mlane wong khusuk iku nyoro. Tapi kudu dihormati wong saleh paham ya. Tapi ya nyoro. Nak dadi wali ra apa-apa nak ora. Akhire walhasil ringkas cerita Nabi Sulaiman iku mongkon ayyukum yatini bi arsyha qabla ayatuni napa muslimin. Wis ngene ae, perang iku wis ra mutu mek Bilqis, wis ra usah perang-perang wis wong wedok kok perang barak. Bareng Bilqis akhire ra kuat kirim pasukan. Ketika satu farsah itu cara kaya niki hampir 2 kilo lah, 2 kilo dari kerajaan Sulaiman, Sulaiman kroso nak Bilqis kirim pasukan. Bilqis melok, melok mimpin. Akhire Sulaiman ngomong, sapa sing iso nekakno singgasanane Bilqis? Jare jin Ifrit, anak atika bihi qabla antaku manapa mimmaqami. Kula siap nekakno padahal Yaman, Yaman tok Palestina riyen perjalanan 2 bulan, cara sekarang penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam jare Ifrit saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Jare Sulaiman, uridu asra amin dalik. Saya ingin lebih cepat ketimbang itu. Ya terus iku qala allazi indahu ilmu minal kitab anak atika bihi qabla yartada ilaika napa tarfu. Terus akhirnya Nabi Sulaiman niku kan merem kedep niku kerajaane Bilqis muntung mriku, singgasanane sinten? Bilqis muntung mriku. Akhirnya walhasil Bilqis niku nggih mriku. Mriku terus ditakoki napa? Ditakoki kalian Sulaiman, "Aha kada arsyuk?" Jadi orang aha kada arsyuk, apa betul ini singgasana kamu? Apa seperti ini? Aha kada itu apa seperti ini? Bilqis ya pinter, kolat ka'annahuhu, kayaknya iya. Jadi mulai disini orang pinter itu pada ngeper. Mulanya khasnya orang pinter ngeper. Orang kiai kok fatwa terlalu pede, rapati pinter. Jadi wong itu manhaj loh syaratnya. Kalau manhaj itu kabeh ngeper, kecuali hukum. Saya ulangi, kalau hukum itu harus jelas halal, haram. Tapi kalau manhaj itu harus apa? Ngeper, manhaj loh, metode, metode dakwah itu pasti ngeper. Aha kada arsyuk, apa ini aras kamu?
Jabe Bilqis kolas kana huhu. Ya kayaknya iya. Walhasil Sulaiman itu yo nabi ono daki barang. Walhasil dene iku nggawe sorhum mumarradum mengkohari. Dadi nggawe rumah kaca, ngisore kaca iku dikai banyu. Terus Bilqis kon lewat yo mau nak nginceng wudu. Sawang nabi kok nginceng. Nak ora roh wong kepengin roh kok ora roh. Cara kowe dadi Nabi Sulaiman. Nah iya, nak nginceng itu dosa, wong nabi kok nginceng. Tapi nak orang roh, wong kepen roh kok orang roh. Walhasil akhirnya Bilqis ngeliwati iku, terus sikile itu dicincing. Tapi kan Sulaiman gak ngongkon dosa. Tapi melok dadi ana sebab wong iku nyincing. Lha iku piye cara hukum fikih piye? Gak cara sampean piye cara hukume fikih? Apa al-wasail fi hukmil maqasid apa piye ora roh. Orang ngongkon nyincing, tapi dek neng kondisi no ben Bilqis nyincing. Tapi darah itu so, aku orang ngongkon. Darah ni ratus so, pbb dek neng menciptakan kondisi Bilqis nyincing. Wes, falamaruathu hasibathu nopo lucja, wakasafat ansakoy. Bareng didelok, wah kok akeh banyu jeru pisan. Nak cedek kan nyincingnya sidik, lah nak jeru. Rukun pinter lah, dia pinter. Uwes, falam maruat hulu, hasibat hulu jatau, wakasyafat ansakoya. Akhirnya dicincang, baru dicincang jubule ke ahsani rijlinisa. Orang orang wedok sikile api kok sikile bil. Jadi Sulaiman kurang ajar jen. Jubule dia mau ngakali aku tok, benda aku rasa seneng apa? Bilkis. Jubule sikile normal, lu api tenang. Ya wes akhirnya kasil roh, hasil akhirnya inti cerita Nabi Sulaiman kasil apa? Roh. Tanpa ngongkon lo tak balan-balan ini lagi, tanpa apa ngongkon. Tapi ngeri kaya salah, gue biar hukumnya. Mulane intine dek ini ora bakal jadi ketua Nabi perkara nih nyuwun saya kelakuan yang ngono iku ngono. Jadi ngono ae sing penting mulane ora bakal dek ini melu ulul azmi apa meneh ketuane. Wong kok ngono, maksudnya wong kok ngono. Mulane dek ini nominasi ulul azmi yo ora apa meneh ketuane. Ulul azmi yo mau Nabi ngono ae. Tapi Sulaiman cara aku ya setuju, serah ketua lah, sementing Nabi. Walhasil akhirnya ringkasnya cerita, Bilqis akhirnya tunduk. Qalat inni dzalimun nafsi, terus wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Akhirnya Islam. Kenyataannya dia prosesnya panjang. Dia wong Islam no wong, dia prosesnya nopo panjang. Kadang dia lewat akal-akalan kados ngoten iku. Nggih, mulane Nabi ngendikan al-harbu nopo khita. Wong perangi oleh nipu. Tapi nipu sing dadekno apike agama. Nggih perang iki oleh napa? Nipu. Tapi nipu sing dadi apike napa? Agama. Kados Sulaiman nggih nipu. Dene lasline yo ngerti nak emas ora pantes nggo gedhokan jaran. Cara mbok nggo tenan yo ngamuk dene. Cuma ana satu teori, satu strategi di mana ben Bilqis kudon emas kok dikemasi apik, dihias. Wong ning kene terus nggo gedhokan napa? Jaran. Nah, suatu saat bareng Bilqis ngerti asline Sulaiman masih diadene lho jebule ora tenanan. Ya sing ngono. Kula tak crito nggih ben tiyang-tiyang saged mikir nggih terutama jenengan sing ngerti strategi mikir. Agama mulai dhisik menang ya ana rekayasane. Nggih disebut wa makaru wa makarallahu wa wallahu khairul makirin. Makarallahu itu Allah juga punya trik. Nggih punya napa? Triknya Allah ya tentu jadi halal. Nu'aim bin Mas'ud ngirungana nggih. Nu'aim bin sinten? Mas'ud. Apa lo nggih. Niku tiyang Islam. Tiyang Yahudi rin, tiyang Yahudi nah terus pokoke wong ora beragama. Tiyang Yahudi. Walhasil Nu'aim niku masuk Islam. Pas perang Ahzab. Rungokno perang napa? Sing rungokno nggih petane nggih. Mekah Madinah itu menurut catatan resmi itu 480 nggih, Pak. 480 apa 60? Enggak Mekah Madinah itu. 480 nggih, teng tulisan resmi ini. Wis pokoke 480 kilo. Rungokno nggih, Mekah Madinah pinten? 480 kilo. Nabi posisi di Madinah, nggih teng pundi? Kafir Quraisy itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Madinah. Orang Yahudi Quraidoh dan Yahudi Bani Nadir itu mbek Nabi sekitar hanya 7 kilo. Pinten? Ngirungokno. Terus ada Nasoro Najron. Napa?
Berarti aneh kan, ada kafir Quraisy, Nasoro Najron, Yahudi Quraidoh, dan Bani Nadir. Empat kekuatan ini sepakat melawan Muhammad. Ya mereka menyebut ya Muhammad. Berarti disebut Ahzab. Ahzab itu jam'u Hizbin, jamaknya lafadz apa? Hizbin. Makanya dianggap perang koalisi. Perang apa? Koalisi. Jadi Nabi mengalami perang direbut empat kekuatan besar. Akhirnya Nabi jenenge Nabi, Nabi ning dinggon nggih Umi, Umi wis tawakal jare Nabi. Perang wis kira-kira kalah setengah-tengahne omah jare Nabi. Ben kabeh pangeran. Jare Salman Al Farisi, ya Rasulullah, kula nyuwun sewu, apa man? Niku pendapat napa wahyu jare. Ya sabar tuh ya ana sing ora iki pendapatku jare Nabi. Ya maksud piye? Nggih nak pendapat nak wahyu nggih kula ora bantah, tapi nak pendapatnya jenengan kula tak usul. Ga iku pendapatku. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu wahyun auhawahu ilaika am hiya makidatul harbi. Apa ini hanya rekayasa napa? Perang. Makidah itu rekayasa. Kaidun kados wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Nabi jawab ini hanya makidah. Terus dari Salman, ya Rasulullah, tradisi kita orang Persia kalau perang pasti kalah itu bikin khondak. Ukurannya adalah kuda terbaik pun enggak bisa nembus, enggak bisa melompat. Tapi Nabi yang ngendikan ya ro'yu ya sudah enggak apa-apa bikin khondak. Nomor dua, perang kalau kemungkinan kalah itu kita harus mapak musuh di luar. Kalau kita kalah anak-anak bisa melarikan diri. Jadi Nabi, yo. Ibu hebati Rasulullah ya, ada pendapat tuh didengar. Tapi Nabi wasine ning atine engko aku Nabi tetap diurusi pangeran wae Nabi. Tapi nek ana pendapat masuk akal ya dituruti. Tapi Nabi yakin nek diturutine engko krana pangeran. Wis wae Nabi wis multi lah cara berpikir, yo wahyu yo rasional. Pasé gawe khondak. Gaya kontak itu sampai 16 hari itu orang kafir tidak bisa menyerang karena musuh terbaik, kuda terbaik tidak bisa melompat, panah terbaik ya tidak bisa sampai Kanjeng Nabi. Mergo wonten apa? Ana kontak. Suatu saat ada Lailatul Baridah, ada hujan salju. Hujan salju, orang tidak berani keluar dari tenda. Terus ada orang Sawadul Insan, ana remang-remang Sawadul Insan itu ternyata Nu'aim bin Mas'ud. Ya Rasulullah, saya ini sudah masuk Islam. Dan tidak satu pun dari kaum saya dan mereka yang tahu kalau saya ini Muslim. Dan saya ini mitranya orang Yahudi, ya mitranya orang Nasrani. Mulanya udara Nu'aim itu seorang rakaru-karuan tenan. Kabeh agama itu parek ini. Ladelalah niku pas dinten Jumat, Jumat akhir. Senenan ini. Ya Rasulullah, nopo kula butuh perlu ngakali mereka. Jadi Kanjeng Nabi dawe, ya akali ya rapopo. Fa'inal harba khita. Jadi perang ya. Ngakali, tapi orang ngakali kok gue untuk duit mboten, ini gue kriminal nih, mboten akal tapi nopo, akal lu sih ngasih positif, gue nak bulat tuh jenenge, kriminal. Jari Nabi, iya final harba kita ya rapopo, perang itu bujuk, di ruang nasi husuk-husuk terutama ibu tobat, ben gelem mikir bareng. Akhirnya Nu'aim marani tiang nopo, marani tiang Yahudi Quraisy doh, Yahudi Quraisy doh, Yahudi Bani Nadir. Jaraknya namung 7 kilo, ingat ke jaraknya pinten? Ketuanya diparani, mendingin ini Nu'aim, mendingin cerdas tenan Nu'aim. Di Yahudi kamane, uang kok geblek karuan. Kowe iku perang kok beda perkarane opo? Lo kita ini didukung orang-orang Quraisy, pasti kita menang. Mereka itu mayoritas, sekarang kita mayoritas. Olem geblek ora barbar. Uang Quraisy wong mae Mekah. Perangu nak bar menang dekne mulai. Nak pas mulai kowe ning kene tetep dhewe antangganan Muhammad sakbalane tetep dendame dilampiasno ning kowe sing parek. Mulai nak goblok kok jeneng-jeneng iya wah kurang ajar wong Quraisy. Perko wong Quraisy mulai 480 kilo mesti kok nak wis ta perang iki menang kowe jelas menang digurung. Tapi kok dendame wong Islam iku dilampiasno ning kowe. Wah iya juga. Wah kurang ajar wong Quraisy. Yes. Wes bae iku marani wong Quraisy, Abu Sufyan, maksud Abu Sufyan dereng Islam diparani Abu Sufyan. Abu Sufyan. Aku wis marani wong Yahudi, gayane ngewangi kowe. Ora ngarah gelem, gayane tok. Kene ora percaya, jak perang sesuk. Padahal sesuk setu pantangan wong Yahudi iku. Dina setu. Gaya tok, mulane mulai dhisik yo gak nyerang, pocok perang ngene-ngene tok. Napa nyen niat perang gak wis nyerang wingi-wingi. Kandhani saya wong Yahudi, jak perang sesuk. Yo tak tes. Wes tenan. Abu Sufyan marani Yahudi, ya mak sarol Yahud, perang kok rabab, ayo sesok serang. Ah, Abu Sufyan elek, setu-setu kok ngajak perang. Wong oleh rang regani Yahudi kok tenanan. Wah, akhirnya Yahudi ngerti juga Abu Sufyan itu gendut. Wah, akhirnya memutus
koalisi sebut tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Masa akhirnya debat dewe. Ya, jadi kunane kuno akal ku ya ono. Nggih akal iku ya ono. Mulane wa makaru wa makara. Ya ono rekayasa iku ono. Tapi sing dadekno. Ya mulane Islam nganti akeh ngene iku ya barokah wong wayah sing anake akeh. Jumlah ya akeh. Nah, saya ini apa wayah dorawani perkara ini kakean jumlah nanti yo kiasi itu yo panjang umpama dhisik wong Islam niku anak era kaya mungkin populasinya kalah mbek non nopo muslim yo lah nah, saya ini wis akeh yo sembuh hukumnya lana amalun awalakum nopo amal niku sebagian songkor rekayasa memperbanyak popu si menangki rawayoh lah itu rawuh satu nentang biye biye baru kaya wali-wali dhisik wayah saya ini Islam nopo mayoritas. Tapi nek soal lah terus nasibe kula sputiko sira usah takokno. Nasibe yo diantem ompreng ngono wae. Tapi ro sebagian gedene Islam liwat makidah. Liwat napa? Makidah. Tapi makidah sing apik. Akhire wong Yahudi mbek wong Quraisy masuk akal oleh provokasi Nu'aym. He wong Yahudi kuwi ku tanggane Muhammad. Wong Quraisy nak perang bar menang mulai mesti dendame dilampi asno kuwe. Dipikir-pikir ya bener. Wong Kures mulai kan terus jarake pinten 480 kilo. Tentu dendame Kanjeng Nabi sak balane ning wong napa? Mana Nabi Sofyan omongane beda meneh. Nabi Sofyan, wong Yahudi ku ora tenanan mewangi kuwe. Mulai wingi ayo ora nyerang ngono-ngono tok. Jajal aku wis sesuk jak perang. Dekne ngerti sesuk setu wong Yahudi ra gelem. Lah ya untung kok pesisuke ku setu. Cara akad ya bingung dek. Atau senen ya bingung tapi Nu'aym sepanjang pangeran tak diri ngono lala aku ya pas sampai setu ngono pangeran wes akhirnya mereka konflik dewi tapi Allah tetap Allah melalui dewi ulama-ulama Allah ku gak terima nak ide ni Nabi ku pinter Salman Al-Farisi tapi ya ngakoni akal ya gak usah takut Allah kok ngono ya gak usah takut pangeran mau protes akhirnya pas kejadian itu sudah tukaran dewi-dewi fa arsalna alaihim riha wa junudal lam tarwa. Bengi ku ana angin puting beliung sing sampe Abi Sufyan wis ra kuat. Aklaat al-khimah, khimah berterbangan kabeh. Iku fa arsalna alaihim riha wa junudal lam tarwa. Akhire waduh Abi Sufyan wis perang ra iso menang, angin puting beliung koyo ngene wis kocar-kacir. Jare Abi Sufyan irtakhil wae do mulai moro Mekah. Jare bala-balan aku isin urung pelang menang kok mulai. Kowe ora mulai lah tetep mulai lah. Ketuane mulai akhire mulai kabeh. Akhire nubuah tetep menang. Kanjeng perang Khandaq utawa perang Ahzab niku namine Khandaq utawa napa? Ahzab. Iku menang mergo ana Jibril, ana Israfil sing nekakno angin puting beliau. Tapi Allah ora mbuwak akal ya mergo ana peristiwa Nu'aym bin Mas'ud. Yono peristiwa akale Salman Al-Farisi gawe nopo honta. Lah saiki wong mau percaya akal tok. Orang nganggo kekuatan supra. Yo kliru piye-piye Allah udat sing paling kuwasa. Kira perang kudu ngajak wali-wali sing iso parek pangeran. Piye-piye kita butuh kekuatane Allah, aja rasional tok. Mulane ceritane Mbah Hamid Bedowi Lasem nek pernah mbah be kula. Mergo Hamid ku bin Bedowi, buyut kula niku mbakyune Mbah Bedowi, mbakyu kandung buyut kula niku mbakyune Mbah Bedowi. Dari Mbah Hamid Bedowi nak cerita ngoten. Perang Yuha ape 7 November. Terkenal Mbah Hamid cerita. Bareng Bung Tomo sowan Mbah Hasyim Asy'ari, aja 7 November, Ki Abbas sing kok buntet urung teko. Lah guna lah maksude sepundi? Sing iso nyebul pesawat iku Ki Abbas, aku iku ora iso. Akhire arek-arek Surabaya ra sida 7 November. Rawuhe Ki Abbas iku tanggal nopo? Sedasa. Terus perang niku Ki Abbas mun teng arena. Iku tukang nyebul pesawat. Iya, Mas. Nak Wahabe cerita. Fupok. Ora cerita Wahabe iki. Nak fufu ya popok. Mulane perang iku ya kudu wong akeh. Can arek-arek Surabaya nganggo nekat, sing Mbak Abbas nganggo kramat. Mulane masyhur perang Surabaya iku ya ana jare kacang ijo dadi tentara, sing Mbak Abbas buntet bagi nyeblok napa? Pesawat. Dia sih ngono. Kunane kuno. Jenderal Sudirman di tokoh spiritual. Pak Harto pun di tokoh spiritual. Dan saya kira orang seraroh kiai. Dadi ini dukun. Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Lalu kulo aja menangi. Bapak kulo nu tiap tentara tugas teng Timur Leste, teng Timur Timur. Wih, dosuan bapak.
istilahnya jaluk dungo. Ya saya ki jaluk dungo kiai darani sirik. Ya mbok ono macam-macam saya paham guys. Ya kowe ora usah mbok darani sing darani sirik mbok tanggung jawab ora yo ora roh. Kowe darani aja terus pilo ora sirik. Lho kadang ya tekoni dukun tenan. Ya mbok ora roh. Tapi saya ki zamane ngene iki wong do semangat ke hukum tapi ora roh napa sejah. Yus ngono. Iki ora usah protes, wis ngene iki kersane pangeran. Ana ngukumi sirik bareng ya kersane pangeran, kowe dihukumi tenang wae ya. Yus ngene iki. Faham ya? Mergo iku mau pangeran iku ya ora trimo. Nak menangi perang Khandaq ku mok krana akale sinten Salman. Lan sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah cara hukum tauhid karena tadi kalau kita ndak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti warek nak ngombe mesti seger padahal kata mesti iki sing dadekno sire karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Faham sing kula maksud? Malah bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mulane wis pokoke bismillah. Lani bismillah dari ulama sing pun usul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Ya bismillah wis hurufe mok 19 sampe tau ngitung ya. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning ba. Wis 19 karek sithik disimpen ning ba. Kabeh ulama nyingkat ba iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada wa bi yakunu mayakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune ruhin ya saiki dalam skenario ne Allah. Mbah-mbah ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lan kula suwun mbah pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jari Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling atau tengah-tengah jimak, tengah-tengah apa lah pokoknya sing iku kon maca. Iku ini penting. Karena tadi kenapa terus setan mutah-mutah tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa jenenge wong ora duwe dhuwit ya ora iso ayem, wong nak ra mangan ya lesu. Mosok ape mangan donga? Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok ya lesu nak ra mangan. Nah, kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan? Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, Gus, iku malaikat. Lho bedane apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya ndak berkutik, malaikat itu siapa? Makhluk kan? Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan Allah. Ndak ada bedanya. Mane malaikat ya wirid dan kebanggaan ya bismillah kita ya napa? Bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kita iku maca bismillah iku juarang. Toko-toko mangan wis meneh rugen bareng mangan wis kita iwak pitik. Wah, enak iki cocok sing ngono tok. Bae iku langgananku iki warung iki cocok nek masak ngene to. Iya, cocok meneh ra bayar. Tambah cocok meneh. Kula de kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ngerjakno kancane tak enak-enak. Iya nyerah bayar. Lho mau kok cangkem elek lho. Mun ya mulai saiki aja geman gak maca bismillah. Kok bismillah niku nyimpen bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane Firaun nganti jaduke ngono iku mergo nulis bismillah. Firaun mletene ngono iku mergo duwe ijazah apa? Bismillah. Yo Firaun sing terkenal. Mergo dhekne ngerti kekuatane donya ku pangeran. Mulane Firaun akhire iman senajan imane ra ditampa apa. Mergo dhekne ngerti kekuatan ek iku ngerti. Lah carane piye? Carane gampang iku mau. Manusa iku wis kadung digawe pangeran. Ya wis ngene iki. Ya iku kersane Allah. Lah nek malaikat ora usah malaikat mbek iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip, mati yo. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek nek ning banyu urip nek ning darat mati. Lah ke wali anak ning banyu mati. Ora usah mbek malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora roh iwak iwak ngalami ngono ya ora roh kowe ngalami ngene iki ya ora roh ngerti-ngerti berhubung terus di elem karena manusia bernafas dengan insan ngene-ngene nek iwak manusia bernafas mbek paru-paru nek iwak ambek insan lah sing gawe paru-paru ya sapa sing gawe insan ya sapa mana wong alim kok terangno
ya sebabnya kan rangno pangeran. Jadi nak cara wong sing wis usul be apa wis pokoke sing ngene iku pangeran. Tapi zaman saiki muni-muni pangeran ku jare gak ilmiah. Ilmiah semuni karena dengan paru-paru ayo repot. Kok sing bener ilmiah sing goblok. Ilmiah lah akhire sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ayo repot. Wis sabar, sabar. Soalnya zaman akhir ku ngulo cara pantes tak ketokno tenan keramatku tapi wong kok nuruti nafsu. Perkara ini ngoten niku. Dadi eling-eling ya terus kula suwun tak late iman cara Quran kan eling-eling awalan apa marra. Nggih, eling-eling ansaha awala marra. Dadi anggere ana wong kan iku kan critane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi, beto balung sing sudah membiru, terus diremes-remes, terus disawara wajahe Nabi, "Mat, mosok wis dadi balung kaya ngene?" Nangi meneh. Iku ora akal-akalan, Mat. Iku ora masuk akal. Paham nggih? Faida huwa khosimum mubin. Jadi manusia itu tukang poro patu. Mergo pikirane, wis ajur ngene ra mungkin jadi manusia mana. Terus Kanjeng Nabi dielingno pangeran kon nerangno nek umat-umat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane iku. Awale salladzi khalaqas samawati wal ardo bi qadirin ala ayakhluqa napa mislahu. Mosok zat sing iso gawe langit bumi ngono detaile ngono gedene trimo balekno wong mati ra iso. Terus kon muni bala. Bala kuwi sakjane omongane kita jawab napa? Bala. Malah sakjane nak waqaf ki awale salladzi khalaqas samawati wal ardhi bi qadirin ala ayakhluqa mithlahum niku waqaf. Terus bala. Bala kuwi maknane kita bilang napa? Bala. Rasane iki ilmu ngeten iki mun mati. Ora mati piye sing NU sing biasa wiridan ngono nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak santet, tolak bala. Jadi sing gedeng darani bid'ah, sing mojo jebule mok tolak bala. Akhirnya wong alim kados kula tersingkir kan? Gak duwe fun kan? Untung ana wong bingung-bingung kok sampean ngaji ngene gitu. Lumayan go kegiatan rangno. Dadi astine kula ya santai. Muatekno wong tenan. Apa meneh wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Kruwamat tenan jeneng wong sing maca Yasin piro? 41. Kalau aku tu kalah keramat, biasa mau coba 41. Kalau di konco wiridan Yasin 41 ni, hari terakhir ini berapa tahun mau coba? Ini aku langsung lawangi kebuka iso melaku dok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu juga. Keramatan, saya suka. Ya baru kaya wiridan saya masih. Tapi sering kalau tantang, aku ngerem melete, aku tak beredel keramatan. Mergo kiku kurang ngajar tenan aku ulama sing nerangno maknane Quran mbok saingi mbok wiridan 41 terus dadi dhuwit. Ya sempat pede. Lah jajal pede. Lah yo nawani jajal. Mikir nek sesuk. Ketoke kalah kula Gus mboten-mboten. Wadah wis tak wancam tenan dene macam-macam bredel tenan kowe. Quran turun ra kanggo ngene iku. Andekan surah Yasin menjelma, nggih menjelma dados iso diskusi mesti mihak kula. Ini sampai tak omong Yasin jenengan kanggo janiku dadi duwe nak gage kula dadi ilmu terus wong seneng pangeran. Ngono bener kuwe mesti ngoten kula keyakinan kula matenane kula niku dadi. Mergo kula sing iso nerangno ansaha awala mar. Dadi wong kon eling awala napa mar. Ya mun nang ngendel kula. Kula bolak-balik nerangno nak sampean ra iso diterangno api-apian ya tak terangno ele-elean. Yelelean kula nerangno ngaji teng pundi-pundi kula boten bosen ngeling-elingno. Wong nak roh pupune wong wedok ta roh susune iku syahwat. Oke, misale iki sahabat. Tapi nak wong alim kados kula ngerti, ya sesuai awal amarohe. Misale ruhin bae bedigasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ke syahwat ta ora? Gak syahwat, mergo awal amarohe ruhin didesain iku desene organ-organe sarape ora iso syahwat wong Afrika. Saya kira orang sahabatnya krono roh susu apa krono awal amar roh? Krono awal amar roh bukti ini padahal ada kaidah. Jadi orang lanang roh susu yang wedok mesti sahabat. Saya kira rohin dudono susu ini orang Afrika. Sahabat orang kena sahabat itu parah berarti. Tapi masalahnya takut orang kelainan. Kau dijawab repot. Kau jawab misal ke Melayu apa orang? Melayu, jadi Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering lho ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa.
ngono dikekno aku ora gelem kok nganti diperkosa. Mergo desene awala marah. Ya pedik itu juga masalah pitik. Nggih ngono kula mun nyontokno bola-bali. Tae wong wong didesen nek ora tae wong jiji. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Ya pancen awala marah wis beda pitik mek wong iku beda. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Ya karek awala marah irunge nek takono pitik ya. Ya sedep, tapi jare manusa mambu. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu. Terus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya ngamini karena doa jenengan mustajab. Moh. Ngaji sik, nak ngaji kok tak dungan, nak eling nak ora yo wis. Ya wis oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah. Mulang Bukhari guys. Kalau ngaji Bukhari benar. Ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Di situ lagi dungo dengar pembelajaran. Kalau dungo sederhana Gusti, beja-beja niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulullah. Urun mulang mboten kedunyan. Ayo amin ya, amin. Wah. Padahal di antara mereka ketok ora sing donga pengen rabi, berkat wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin, amin pun bar. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus? Terus ki ngomong dunyo. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani haram zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben nakare dikethok. Oh, virginity ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing-masing mungkin Mustafa nyontokno payudara nek digantung. Mungkin jorok banyerot. Dadi roken duwe pinter menes nakare apa dikethok. Barokahnya tahdir seperti itu, berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoh ini mergo apa jare ilate apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif, kenapa enggak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masif wis dijeleng apa tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa? Lu kalau itu selingan enggak apa-apa kan ya satu jam, setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau boten sakit ya nyewa. Ya kan ono wong nganggur-nganggur rohin Mustafa kan iso disokon mulang mabadi fikia. Aja nyewa aku wis kiye gedhe larang. Ini kan murah 200.000, 300.000. Lho kula ora narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gedhe. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung kemana semua anak jenis kiai udang kiai cilik ah kiai gede gue resiko misalnya mulang fakir ngongkon aku uang gue sepakat nah kau gue kan sanggup di 200 kan pantas kan ya gue biro mas nyoro malah cari bangun kiai cilik gue tak bangil suka kalau nak kiai gede uang nyalami tembak sidik gue izin nabe kiai cilik gue ya biasa lah padahal sing iki lebih butuh ya sakit nih kiai cilik gue sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya sudah kono ay makomes ya saya ulang lagi ya makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak kecuali mereka mau belajar fikih dulu itu biasa ulama top sufi ngaji ke fikih itu biasa fikihnya ya ngaji ulama dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilukan sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekatnya namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ini nak gede-gede kan fakir lucu. Dia rasa tersinggung sebagai partai fakir, dia rasa tersinggung dia. Imam Syafi'i itu sering dolan ini Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya geremeng, misal katas al-hadal badi. Sak jenengan takok ung desoi ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata kulu fi zakat, zakat cara kue biya. Ya Habib Umar Hafidz itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata kulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Dari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku aku serah diri. Lapa tak kok gue? Ya rada canggih melek tapi lucu. Nah cara aku ya zakat itu wajib kan gue sopoh wahai. Cik kiri, cik suka ya kafir wajib zakat. Nah terus aturannya pengiran bi. Ya masa orang kiri wajib zakat? Ya puan melarat mesti dunianya halal. Ya iya sih, tapi ya maksudnya wajibnya zakat. Ya mana, jadi tak kok.
Nah cara aku sebenar roh ini bener. Saya aku takok. Wong melarat itu dunianya mesti halal loh. Saya ini misalnya ono lapangan neng desa terus ono dangdutan bawa pengajian bohol. Mau tuku rafiat toh. Terus digo parkir lapangan itu sobo. Aku takok. Lapangan itu sobo. Tak desa kan? Mau dia tuku rafiat terus koyok berhak sing untuk duit kok parkiran. Lah nek alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok. Mestine kullu fakirin fitil kalqaryah untuk saham. Ya to ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Nabi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyo paling kuwasa. Hasilnya piye dicalken? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, tak usah izin biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engke tongkang gak asap. Misalnya Ruhin jadi kondektur bis sing numpak konco jalalen wis separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira digratisi bise sapa gitu. Kere engke yo dara mboten kok sambayar santai mawon santai biyahmu utawa melarat supir Ruhin gawa rentalan mobile wong. Terus aku apa lu mau, aku tak dari anak santai. Aku gak sabtu orang. Ngomong ramal lu dua kok nyilai. Ngomong ramal dosa ini ya, gak boleh cari saya penerok. Cara pendapat kuan apa pendapatnya jenengan? Ya cara pendapat, temen pendapat kok gue seroh. Uang melarat lah wajib zakat. Ya aku jenis uang sufi. Uang sufi sing roh fakih. Dari Imam Syafi'i, sak jani sufi yang ini iki. Sufi waras sih, maksudnya uang sufi tapi dia roh fakih. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudhu mikir ini banyune sopo, sing bayar listrik sopo, urun 2000 buat 2000 paling enggak ya maka itu ya urun. Ora tabah sufi tabah juga alasan melarat. Oh si kuajib ada musuh gak suka melarat bagian merusak. Bareng kerane putih nggak ngerti dah kok doa. Kau doa di tiap masjid pak kerane rusak pak. Semarang yang suka do masjid melarat masjid rusak. Berkong melarat lah ya masjid. Lho melarat yo akeh dosane wong sampe melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangane siapa? Lapangan umum apa edekne? Kok iso terus wae edekne mau urun apa coba? Rafia kene. Rafia udah hasil. Rafia biro sak gulung. 10.000. Piro? 5.000. Untuk piro kene? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro, Mas? Untuk nak piro? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarupkan lapangan. Iwa edik ini tawa saat itu. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Kau nang terus yang melarat jodimu. Jadi ngaji ini gus baik dibagi ya mari fitnah. Ya aku nama. Mau aku jadi tahu benroh dosa nih. Nama coba jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok keos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pengiran. Nama. Paling gak gelip istighfar. Nama. Gelem napa? Istighfar. Ada soal wong liya tak mung cek mentolong melarat tok doya-uya. Maksudnya kula curi dari Imam Syafi'i jare, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jare Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok wajibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare jare sebenarnya ya mau jare takok. Akhirnya lucu. Dia beliau akhirnya dari Imam Syafi'i ya fakih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fakih pemerintahan ya zakat iku ditarik wong sugih dikene wong melarat. Enak sing melarat zakat mergo ngrasa donyane sugih ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Lah fakih wae sing wajibno infaku fis-sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. Ya terus akhire kelo. Lah tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Oh, kirillah ya tukang ngemel ya zakat-zakat. Ya kan jeruk makan apa? Jeruk.
sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahi, itu coro feke. Tapi nak coro tadhirul mal ya, coro tadhirul mal nyutek no dunya, wong larat lah ya dunya ini agak sengorak suci, dan kurang suun ke zakat. Maksudnya nak kue kue hasil parkiran kok 500 sewu ya zakat no biro, nak 10% biro gak usah mikir memang sofa malah biro 10% 500 kan ceket ya biro ceket, 2,5 biro kalau 1,5 ya sih gue lebih ada kota masjid karena lumayan giling-gilingan paling enggak jadi robbana dhulamna anfusana ngerasa salah atau ketemu janda-janda yang pojok di sore di dunia pak gue kayak saya ketemu duit apa ujung jadi kafaro sampai ini duit saham di lapangan pemena ibu-ibu nah cana merasa kayak wah biasa bal-balan gue tahu nganggu lapangan nah ibu-ibu itu ramai lo tahu apa bal-balan jadi kan lumayan gue ngimbangnya apa tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya barno wae, kumpul halal gitu. Cuma ini cerita, uang melarat lah sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? Lima hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbak pangeran Gusti, dalam perjanjian dong ya opo. Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buat nusa istighfar malam pun nih pun nih. Deal, semoga deal ini. Lah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtona. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamna wa ngakeya ha'ula itu kesehutnya mengkono-mengkono wang kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sa'usih iki kanu wana sopo ngakeh idhaqila nalikane den ucapna lahum mare wang ngakeh maksudnya diajarkan, disyariatkan apa syariat la ilaha illallah la ilaha orano pangeran kang hakku mujud kang ora ono pangeran kang hakku mujud nah coro kekuno kang ora ono pangeran kang wajib disembahiku mujud illallah sa'usih kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngake. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngake inna latariku alihatina li syairin majrun. A inna ana tote kita latariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzatihi iku tetep ing dalam hamzai a inna maute apa wae takodama kang disapa mangkates niku kawingi lho tahqiqul hamzatin tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnun kang Eden. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedhe penyair majnun kang Eden. Eli ajli qali Muhammadin tegese krono muk nuruti omongane Muhammad. Ini jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa bali teko sapa Muhammad bil haqqi klan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa klan barang sing abadi. Wa saddaqa lan bener sapa Muhammad al-mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Ilja'ina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa ta haqu alla ilaha illallah wa ana pangeran kang hak wujud illallah kecuali Allah. Innakum ladzaikul adzabil alim. Pun kula terangaken ya terus mulai napa? Wa qalu napa? Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika mungkin kalau terang no kiamat gitu soal kiamat itu seru serausan delok for gue for kiamat itu doh seru serausan delok anjing ben nak kiamat itu semua orang dihisap termasuk sampean bareng dihisap pertama sing dijak itu jelas sholat jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus kula terangaken ya. Dados ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane
La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Bapakin malah ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dinih malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gimana cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musa'aman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena vivus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim kasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitakotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minassaf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhe Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mek kowe repot. Mas aku Musa sampean iso wae bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Ya jalan misalnya kiai tukaran mek santri, wong mesti kan normale bela kiai ini mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat ten mujur ya lalu terus. Dene kan anak kok wani wong. Tapi wong tuwa kok wani anak, wong tuwa model opo? Terus anak wani wong tuwa ya anak model opo? Ya model milenial, model-model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu dulu, mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh, tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'un apa? Sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya apa? Ringan. Gimpun ngoten. Terus ada hisab-hisab yang ini kula waca, mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa'an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tuh ilmu, dia tidak ditakoki oleh pangeran dong ngerti apa takoki. Ilmu bisa ngelakoni, bukan gak ada ilmu ya Gusti. Terus serempet tuh sama. Dunia, bukan gak ada dunia. Lewat pun yang dunia, okay. Ngetosi mati, singgung pun aman apa? Sebab itu orang fakir tuh masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek bener 500 tahun ke takoki. Dia apa bukan gak ada nopo-nopo. So ngaji bukan. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka nopo. Sekacau kan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Niki penting ngrungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan nopo? Tempat diberhentikan. Terus di situ anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Gerungono semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita-kita ini umat Islam utamanya sing tau ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil.
Karena ketika kowe ning donya sampean sedanten iki kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Seorang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawang akeh, maksud ini kan cerita. Jadi kayak ngakuin napa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali, karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu lima hal itu? Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya nabi dapat bonus, dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina wakhtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau saat suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wis gaya perjanjian mbak pangeran Gusti, dalam perjanjian dong ya apa? Setiap saat salah langsung sepura. Mohon buatan usaha istighfar malam, mohon ini, mohon ini. Terus deal, soalnya deal ini. Lalu itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtona. Terus qala, Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya, faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing ngritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ora kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ana barokah kok goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing ngritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada nabi sebelumnya. Ini nampak jenis utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat nabi, Allah jawab nampak na'am. Jadi ya Allah, la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya enggak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali, karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya loh, sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu-turu, sudah dengan orang rasani wong enggak macam-macam lah. Wiku ya insya Allah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, kenapa kowe kok turu-turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti. Kenapa? Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti. Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umatnya nabi itu luar apa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru. Biasa mawon. Turu kuyo ibadah, wae agar gak zino, gak maling, wae agar gak ngelakoni dosa gede nih sanggup aja apa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am.
Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya, biar seimbang, no? Seimbang apa ya, alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa sampai yang kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham itu panjangnya dijak latihan bareng-bareng. Gak ngunus malah rafa amblas. Ya tapi tadi ya, semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ono ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggep wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ono sing ngritik, ono sing setuju biar seimbang loh. Wong padha ora paham wae napa? Padha ngono Pak. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidzna in nasina waqtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al-mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling takam KPK berarti penjara mulai juga, sisa korupsi jake. Jadi penak lah, pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener nanti saja nih, ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak kita kuat, ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang nak KPK lah nak kita di pangeran kan ya aman, karena korupsi. Kue ku aneh-aneh, kue ku wong mukmin bapak kasmono. Sementing itu nak kita di pangeran kan rasa polisi, rasa KPK, ya tetap rasa dosa. Wong mudine be. Pengiran, nah, kecuali rasa pengiran ateis, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemimpin ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue buk gantung no pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok jeblok ni. Misalnya rasa sejahtera, sehari menteri sosial harusnya gini gini. Ono korupsi salah ya KPK. Gue nak onora keamanan, salah polisi, seneng ane nyala nombor. Gue sekali-kali nggak gue tahu kan, nak onora adab itu mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari kafimah kodamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah anda apa lakukan. Ya tapi sudahlah, ini zaman sudah seperti ini. Sanut umum memang agak. Kalau terang normali masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kamu menghisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib. Ahli Fathul Muin. Nah, atau ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja zaman gendeng arah melok gendeng raketuman tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri wanae nakal-nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan.
Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nek ana masjid ra ana menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ra ana menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar, sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu rai. Tapi baru kayak ada menaranya kan, tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan, makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun do humul, humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Lo coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, ngaku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil, gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan, ya kan, dokter gigi, atau kalau nggak dokter ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba, tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja, misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu, mereka tahu Korea, Hong Kong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kembeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, oh itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja, ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah, lo buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyuwun sewu saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jameh, ngaji Mahalli. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jameh sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini. Hanya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan saya, mereka enggak tahu. Ya sampean enggak apa-apa kalau menyaingi saya, tulis saja di rumah kamu, ahli Jamul Jameh. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan din kiri. Ya saya ulang lagi, pertama nabi jadi nabi, syaratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi nabi, naik gunung Sofa, kemudian ya ma'sara Quraisyin halumu ilayya, wahai orang Quraisy kesini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf kesini, ya Bani Fihir kesini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin, saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabbannaka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabbat ya da abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo, njih. Jadi ketemu dia, njih. Sengerti nak Nabi ku sapa. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri, itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi Siddiq amanat tablek fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jameh. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jameh. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jameh, kumpulane piro-piro kumpulan. Jadi ilmu apa ae?
ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mrene mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Makane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek duwe cara sitok ora mesti kula nu gadah cara kabeh. Dadi nek dari cara iki mentok, ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu coro nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Lo coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya kesana gimana? Oh, saya kenal Gusnya, Tanter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak, kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Aduh maaf ya barang, maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan rong tahun. Tapi ini mau doa mau tolong bulan. Mulai ngajinya untuk bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Ya, banyak sahabat kalau ditanya ya enggak bisa karena ngajinya enggak hatam. Tapi ya terus enggak apa-apa engko tak sowan Abu Bakar, tak sowan Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking enggak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan gak ada listrik, gak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam gak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatku kurang sitok. Minal fajr, terus ditambahin minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Derga. Memo iku tok. Mosak iku. Rekol gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang incang-inceng. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar, sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki cek kurang sithik terus turunan apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampean latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajar. Lolos langsung dokter. Mun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya ora yo dikandha. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah? Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah? Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet
setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis gara-gara diserbu wong Indonesia. Patang puluh songo ewu wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh iku jek pira? 24 koma kira-kira ya selawe 30.000. Ku 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh serwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok serwame. Wis pokoke rame lah walhasil. Sitok tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Sik apa-apa sing penting muni hadis sing sitok. Tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting. Sing penting rame, maksudnya sing penting rame ngomong visi Islam. Sitok Islam tahlil, sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah ndak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawari ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Gawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Ngene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid, itu gambar pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan, masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya enggak tahu lewatnya gimana itu, Pak. Enggak tahu itu cara lewat gimana, karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib. Kan? Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Enggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif, ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imane pas-pasan. Kulo nate wis badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif, wake wong ayu. Meh wera Jumatan, mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar ya masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Udah Jumatan apa yang gini wae akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan dosa taragus ini ya aku ini ya sekelam Jumatan gue abek emang seperti dilakoni kok takok dosa taragus ini oh raimu sekadung melakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia, rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu, karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu, yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar, karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang. Kenapa? Lungguh tuh, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat, terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang arah iso. Pemene takoki muamalah terang arah iso, tapi nak terima carane sholat sing batal opo ngentut roh dene. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat opo jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail opo? Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marostil kiblat itu serang arah iso atau nganggu komputer itu lo nganggu jam nganggu kompas ya nganggu kompas padahal ono ilmune ya marostil apa kiblat di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah serang arah iso nado ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya, jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam, fasda' bima tu'maru, kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang khumul tuh bangga, enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak
Saya sendiri ya suka khumul, sampai sekarang saya suka khumul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan, oh, ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kodho karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan, mesti nek kowe takok laramu apa obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jari Gus bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dino Saurus. Wong alim kok takok ilah igre iku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter. Terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim ya ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok, kelahiran tahun piro? Gak penting, penting artis ayu mbok delok seneng, wis sudah gitu aja. Ora wong alim ya ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obat nang ngono, yakin. Maksudnya bos yang profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah dadi wong. Aja bener nemen-nemen gak mungkin wis pokoke bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasakhul Ibad kan gitu. Mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji. Ora kok mujalah satu ulama utawa ben sowan matekno wong ngene dadi waduh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kada. Kuwi jaga masyaallah tenan. Duh. Muga-muga doro tok tobat sithik-sithik maksud e. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Halaman sedoso mulai niku atas halaman. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku nak wonten tiyang kepengin belajar salat niku Nabi namung dawuh ya wis kon nginep ning gonku 3 dina terus nginep 3 hari itu setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sausih jamaah 3 dinten Nabi namung ngendikan ngeten ya wis salat ya semene ku sallu kamaro aitumuni usolli kamu salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat, atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni, mana hal-hal yang tidak tahu ditinggal Nabi, berarti disebut no, wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten disebut sunat, termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan, terus NU nganggap wajib. Maksudnya nganggap wajib itu nak ora kunut kok dijeng. Sing ora kunut ya koyo anggap kunut itu kriminal. Lah sesuk itu ana politik identitas. Niku pun mboten ulama niku pun mboten niku emosi niku jenenge emosi. Dulu tuh zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di Masjid Abu Hanifah nggih mboten kunut ketika ditanya, "Kenapa Anda menyunatkan kunut ndak kunut? Ikraman li hadzal madzhab." Saya ngurmati madzhab. Nah, kira-kira cara Abu Hanifah kok jek sugeng sholat di Masjid Imam Syafi'i nggih kunut. Nah itu dulu enggak ada problem karena Nabi konata ahyanan wataroka ahyanan kadang Nabi ngelampai, kadang Nabi nopo boten, sehingga itu tidak ada masalah. Ini ku penting ya, terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih, kalau romyu kan qoblas zawal ya, kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal, padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekali bersayat Muhammad mengesahkan Romyul Jamroh tanggal 11 itu Qoblas Zawal karena memaknai yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu libayanil afdol untuk menerangkan status utama tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngerti nih, kalian di demo nih kita. Kulo pun kroso nih nak banyak demo nih.
enaknya jadi pendengar ngoten karek komplain mawon. Panitiane sing noto mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong dora barokah ni perkara niku. Ora melok noto, melok napa? Komplain. Isine niku khas Indonesia niku. Sangat Indonesia. Wong ra ngalim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, adone wong alim bener. Tapi nek salah dikomplain. Tidak kalau salah insya Allah orang Arafatan ini baru kayak Habib Ali. Gue pantas-pantasan nak menungso ngoten mawon. Insya Allah buatin Arafatan. Ngarasa arah blas mau nyaingi Kanjeng Nabi buatin mungkin. Tapi aja salah sing fatal. Kemari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau terangaken ya. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas. Tapi sekali bersyahid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tareh sepakat ketika Nabi tawaf itu tawfa rokiban, terus pas tawaf ini naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik Ka'bah prodit terus nganggo balapan Vespa paham ya. Nanti koyok Teletubbies nih cek tuwa. Mergo oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa ndak semua yang dilakukan ulama yang tahu. Ya itu ulama. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi. Yang hampir semua Alawiyin, semua ulama make kitab Minhajut tetes niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah rasul. Lha sunah rasul sing piye? Sunah itu maknane perilaku, perilaku atau tindak lampah. Lah tindak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru, niru Nabi. Wah, ya repot. Bojo sitok kudu melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunai Nabi ku nak sholat tahajud nganti sikile aboh ya sakit Habib Ali ya enak itu. Memputune kira-kira ora kuat meneh kula ta ora kuat. Ya pokoknya ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umat e kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, wangsamu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umat e kagok Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi ini wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi ini nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya tetes. Nah, setelah sallu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri. Itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya kadang baca, kadang tidak, berarti tidak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken ya. Atasi utai kang kaping songo wal asyiro lan kaping sepuluh wal hadi asyaro lan kaping sebelas iku atas syahudu iku moco atas syahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aku uduhu lan lungguh tasyahud. Ya tetes tasahud, lungguh tasahud, wassalatu lan maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetes dalam tasahud akhir itu ada tiga rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasahud juga napa? Rukun, baca selawat ala Nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus tiga rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus. Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Manjane gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sampe tak bedheki nak iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab? Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadek apa ngadek sik lagi niat? Ayo coba. Ayo disik di niat ambek ngadek. Ngadek. Berarti ngadek tok tanpa niat wis salat.
Lho nek ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat apa setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat ben ngadeg dhisik iki. Lah niat ben ngadeg dhisik iki. Lho kadane. Itu kabeh sarah ndarani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Atau ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah semua. Niku pikirane mubalig. Nek ulama mboten mikir ngoten. Dadi ulama iku ya kadang gak dipilih ya. Akhire darani arkanus salat iku apa sih? Pertama apa coba kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Lho bareng gak fair jenenge wong tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh sah to ora? Gak sah. Nah basuh to ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mek niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ana rukun bareng? Lah iku lama kono. Dadi kadang gak dipilihan, kadang salah iku ya serah dipilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji cucuk hadirine wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora ndelok dianggap sombong, ndelok ya dosa tenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah yakin masalah. Lha iku strategi pilihan. Dadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kula mulang teng mriki ngrasak dosa. Mosok mulang dalamna napa? Anfusan. Kita ndak punya pilihan. Kula berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama. Orang nurut iku ya dosa diutus ulama, nurut iku ya koyo rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nek sampean semulang karoan dosa wong ora iso kok mulang malah. Hukume jelas dadi napa hukume? Jelas. Cetok. Dari wala karuan wala penak ya sampean penak hukume jelas. Bon kula tresno. Dadi ada satu statement hukum yang memang enggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg niat takbir atau apa basuh wajah niat. Sekarang takbir ya, takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Ndak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia iki gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang enggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadep, niat, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tik usolli fardhu dzuri jek lungguh bariku takbir takbir setengah urung ngadeg lagi nomor telu ngadeg takoki gurumu lho kok lagi ngadeg kan nomor telu Pak. Jadi memang enggak ada pilihan. Jadi dalam hidup tuh kadang enggak ada pilihan. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup tuh enggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Tingembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale, kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to ora? Hidup itu ndak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motive kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Lok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu di didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak haram berarti ku.
Ya, ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi alam amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atase wal asir wal hadi asar atasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibat tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam. Iku ruknani berarti rukun karune. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok patang rokaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo-monggo. Kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata traweh itu alamiah apa implementasi dari qiyamul lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasyahud awal, harus kamu katakan sah karena tasyahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasyahud yang wajib itu yang diakhiri salam. Berarti tasyahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah yang dikatakan terawih, yang dikatakan terawih adalah sholat dua rakaat dengan satu salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan satu salam itu namanya tidak terawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno. Kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tempi? Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa salat biasa? Loh, ada iki kowe. Murid temu beling-beling ya. Modele iku moh rasa. Ya. Tapi ya apik kanggo zaman akhir ya, sapa. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge salat witir apa ndak gitu aja pertanyaan. Ora oleh ngeper, jawabe ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niati sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat. Ini paket witir lho Gusti. Makanya sholu sunnatan rakaat ini minal witir. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, enggak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini, ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak jawab saja. Apa? Ketika rukuk. Apa mulai berdiri sudah batal? Ketika ruko, apa saya lagi lengko ya? Nggak, ini undian berhadiah. Itu di Asbab wa Nadhair itu ada pertanyaan gini.
Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya rong kasil. Bingung tuh sampean mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dianggap muamalah, repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Ndak jawab. Lah nek niate ngopi, mestine kan brewok lah ya di ngopeni kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopine nah. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insyaallah halal karena ora niat. Nah sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene nang kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya Habib melaku-melaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus wong kene wong saleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat saleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok iki. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nadzir li ta'lim apa ta'lim li nadzir? Apa? Nah, mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik ini namanya mualah berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wa lan takok bedane piye Gus ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fa yunabi hukum bima kuntum tak malun wis engko apa piambak sing apa menghisab. Mohon kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa qa'ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa qa'ada lan hali kaya apa lungo sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah qu'ud. Dados tengene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah. Gaya lungguh apa sah? Meskipun ya rada kurang ajar mu salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasyahud akhiru sikile rodok mlekang kadang wis pokoke waqifa kok ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnuzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh rodok metindang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca waqifa kok ada jasa. Panekane kowe sing ora tau ngaji waqifa kok ada jasa. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguh ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampe. Wa kaifa qa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg gawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ra ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat gawa kursi salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digowo. Ya lungguh meneh. Batin ku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursine enteng. Dadi ya kula mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap, soli.
Kalau aku dong ditakoi, Gus iku madhab popo? Aduh, mayo ketoke madhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Sholih pirang huruf. Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot, lam sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal loro. Batal. Pas yo kok pas. Seru wepet. Repot-repot. Sementing sampean ngerti ge dados salat iku wa kaifa qa'ada jasa. Dados ngerti ngaten iki niati ben khusnudzon be umat Rasulullah sallallahu